Apa kabar sih Bu Denada? Alhamdulillah baik-baik. Baik, makin hari kok makin kurus loh kelihatannya loh. Apa karena gerak maaf, terus? Sebentar. Kenapa sih Cipan? Panas ya Pak? Sini, sini, sini. Panas Pak. Ya sini gue bantuin. Mana? Ah, au. Oh tapi itu benar. Harusnya kan emang... bulunya banyak banget Cipan. Emang kalau jenggotan agak turun bawah leher. Eh panas beneran loh ya ampun. Total banget loh gue. Iya kenapa sih makin hari makin kurus kelihatannya Ibu Denada? Loh kamu gak tahu dia kan waktu itu menjadikan Jaipong juga salah satu untuk olahraganya. Oh bener, gitu. Menurut aku Jaipong itu adalah salah satu jenis olahraga yang kita pada saat olahraga kita gak sadar kita lagi olahraga kayak apa. Oh iya. Oh bener. Yang mesti diketahui bahwa di Indonesia juga kita ada gitu. Kayak Jaipong itu sebenarnya fungsinya hampir sama kok. Gerakan-gerakannya gel-gelnya juga hampir sama. Hampir sama kok cuma dan ternyata bisa masuk juga ke musik modern ya, gerakan-gerakan bener, seperti bener, itu. Bener. Ya. Cuma bedanya kalau Zumba pakai musik-musik yang zaman sekarang, kalau Jaipong masih pakai musik tradisional itu aja. Tapi sebenarnya kenapa kita undang Denada ke sini bukan karena masalah Jaipongnya. Betul. Tapi kita melihat Denada adalah artis yang sering berganti-ganti. Berganti-ganti ya karena kalau gue tuh lihat Ibu Denada ini ya, gue pernah lihat dia nge-rap. Tiba-tiba gue buka channel TV lain, lihat dia ngedangdut. Tiba-tiba gue buka TV lain lagi, ngeliat dia sekarang ada di EDM-EDM gitu. Apa EDM? Electronic Dance Music. Salah. EDM itu Electronic Dangdut Music. Oh, iya.